adalah oke cuy ya, jadi untuk cara pemasangannya itu cukup mudah. Kawan-kawan cari aplikasi game Mobile Legends-nya di bagian Google Play Store, karena di sini kita yang menggunakan versi Google Play Store. Karena jika kawan-kawan yang support 32 bit, di sini juga support 32 bit ya. Dan di sini pastikan kawan-kawan telah menghapus data .com Mobile Legends-nya jika kawan-kawan masih ada .com Mobile Legends-nya di bagian Z Archiver. Jika sudah, kawan-kawan buka aja aplikasi game Mobile Legends-nya cuy ya. Dan kita tunggu sampai loading screen-nya itu muncul bagian hero, rival, Leslie, dan Gusion cuy. Seperti ini. Jadi kawan-kawan keluarkan aja terlebih dahulu. Jika sudah, kawan-kawan masuk ke aplikasi Z Archiver-nya. Dan jika sudah, di sini kawan-kawan klik aja yang bagian menu extract. Nah, jika sudah, kawan-kawan memori perangkat Android, data, dan extract di sini. Yang pojok kanan paling bawah yang ada logo tanda panah ke bawah ini kita klik sekali, lakukan ke semua file dan ganti. Dan kita tunggu sampai pengekstrakannya selesai cuy ya. Oke, jadi kita tunggu sebentar. Dan kita tunggu sebentar aja untuk bagian penuh pengekstrakannya sampai selesai. Nah, jika ada melakukan lewatkan file, kawan-kawan checklist aja timpa semua file dan lanjut cuy ya. Dan kita buka aja langsung ke aplikasi game Mobile Legends-nya. Oke, jadi cara ini dijamin berhasil 100% jika kawan simak video ini dari awal sampai akhir. Karena di sini juga banyak kali dari kalian yang kurang paham cuy ya, yang mengakibatkan stuck loading dan boros kuota. Dan di sini dijamin berhasil dan tidak akan ada stuck loading ataupun boros kuota cuy ya. Jadi cara ini dijamin berhasil 100%. Oke, di sini kita telah berhasil login. Bisa kalian lihat di sini ya, ini ada event terbaru bagian nostalgia. Oke, see you next video. Bye bye.